dapat enggak sih? Oh, itu kayak. Kebanyakan rata-rata orang tua yang muda-muda pada kerja kan. Dan ini yang paling bagus loh pemandangannya. Dan itu juga. Dan gerejanya. Keren nih Ehwa. Ini spicy loh. Kayak mie pangsit aja. Kali ini tuh cek, kalau yang kemarin gak enak. Ini keren juri tuh. Ini konsep. Ini kok jam malam aja nih. Gila bini seafood aneh royal lah ya. Ini yang paling enak. Kalau ini intinya rasanya masih larinya ke rasa kimchi ya. Tapi kalau ini asli madu lah. Yang fresh-fresh banget loh. Aneh fresh, apalagi ini ya. Gurih banget. Ini yang aku suka. Wanginya excellent. Kalau kesini jangan lupa lo untuk coba di Times Square lantai 5. Gila. Dengan Boichi bang, pecah nih bang. Dari tak hangat lo ini. Cheese untuk jaket terus ya. Yeah. Oke, ini udah clear semua. Kinclong habis semua. Sekarang kita ke harga untuk itu semua. Nah ini. Tarang ping tong teng. Hampir 600.000. Wah. Ya, habis itu kan. Habis tiga ya. Beda lo ini di es krim. Harganya mahal sih mahal tapi worth it loh. Ini tapi ini. Perfect ice. Ini hari biasa loh, hari Selasa. Tapi yang jalan semua rata-rata kebanyakan orang tua. Enggak juga lah, itu juga ada anak muda. Iya lah, kebanyakan orang tua. Enggak juga lah. Oke, stop. Coba tes slow motion yang itu ayo. Chambea, ala, cabronya no te quedan bala. Chambea, ala, cabronya no te quedan bala. Yo siempre picheo, enrollo otra vez. Yo siempre picheo, enrollo otra vez. Ini ada gerobak sampah. Tempat orang buang sampah. Nah, ini pemeriksaan pada buang. Plastik-plastik, kertas-kertas. Keren pelayanannya. Pantesan bersih rapi di sini semua. Ini es krimnya benar-benar enak banget loh. Aneh happen. Kalau dengan rasanya rasa krim. Rasa susu. Rasa susu lah. Tapi bedanya itu ya kelembutan. Itu tiga ya, Bu. Ini kita mau menuju ke arah Ehwa University Woman. Ini kuliahnya hanya cewek-cewek semua, jadi nggak ada salahnya kalau kalian lihat semuanya cewek. Karena di hari Selasa,
ini di hari Selasa, hari yang mereka kuliah. Lihat, anak-anak pada kuliah dicampur dengan turisme-turisme. Semuanya cewek. Dan ini yang paling bagus loh pemandangannya. Dan itu juga. Dan gerejanya. Keren nih Ehwa. This is Ehwa. And sekarang kita coba ambil gambar yang paling bagus. Ini tempat kuliahan, tapi tamannya dibiarkan ke publik untuk menikmatinya loh. Ini bila mau foto-foto, banyak sekali tempat-tempat foto, spot-spot lah, katanya spot-spot yang bagus-bagus loh. Ini bangunan tua, terus itu juga, dan orangnya humble-humble. Iya. Oh, itu dia. Ini baru su ya, Bo, di sini. Wah. Wow. Ini baru keren ya, Bo. Nah. Di sini fotonya spot lebih keren. Gila, gila. Desainnya entah ngapain sampai buat kayak gini ya. Pintunya 1, 2, 3, 4 sampai 10 ah. Iya, pintu. Terhubung semua. Ini terhubung semua dengan ruangan-ruangannya. Udah sampai bawah tanah. Supaya nggak nyesel juga lo datang ke Ehwa. Banyak spot-spot yang bagus. Pak foto yang bagus, terus pemandangannya bagus, terus cewek-ceweknya bagus. Cewek-cewek cantik. Terus nampak kolor lagi, ada yang nampak kolor. Cuman salahnya banyak turis juga sih, tapi mereka kasihan. Kasiannya itu mereka nggak pakai jaket. Karena di musim semi, biasanya itu terkadang panas, terkadang dingin. Makanya kalau mau keluar itu, kalau di musim semi saya selalu lihat perakiran cuaca dari anginnya dan celciusnya. Itu kalau di musim semi. Jadi kebanyakan yang menggigil. Dan itulah suka dukanya. Keren ini. Layarnya tembus. Tiga bahasa, Jepang, banyak Cina, Inggris, dan Korea. Ini Ehwa Women University di Korea. Ini semua orang bisa masuk, termasuk turis siapapun. Jadi bukan hanya pelajar aja loh. Sekarang kita mau ke ini, di sini ada gate 1 sampai gate 10. Kita mau lihat di dalamnya itu ada apa. Terus selanjutnya ke museum itu, Ben? Selanjutnya kita mau ke museum itu. Tadi kita udah itu ke ini. Ini bukan gereja ini. Gereja itu? Bukan. Tapi tempat perkumpulan pendeta-pendeta wanita. Inilah Ehwa Women University. Jadi khusus hanya untuk woman, hanya untuk wanita. Pokoknya kuliahnya di sana atasnya. Oh, menunggu. Ada museumnya juga, terus ada jual souvenirnya, ada information dan turis-turis boleh berfoto ria. Wow.
keren dan ada kafetaria. Ayo kita ke museumnya coba. Kita ke museumnya. Lihat dan lihat dan lihat. Untuk biaya kuliah di sini per tahunnya satu tahun itu 8 juta. Jadi segitulah biayanya. Dan ini pada kedinginan mereka masuk ke dalam karena hari ini anginnya kencang banget, sangat-sangat kencang dan sangat dingin. Oke. Semua barang-barang antik, cuman nggak tahu ada keterangan, nggak ada ditulis keterangannya. Dan ini sebenarnya Korea itu dulu itu tulisannya tulisan Cina, terus mengikuti perubahan zaman tahun 70-an atau 80-an masuklah mereka menciptakan tulisan Hangul sendiri. Dan ini rupanya ada foto keterangannya. Keren. Loh, apa ini, Beb? Aduh, kaki aneh, aneh sangar. Ini Suilo nih, keren lah. Sebenarnya aku tuh paling suka kalau lihat ke museum benda-benda seni kayak gini. Bener, paling aku suka. Jadi ini aku dokumenter. Asli emas. Juga ada menjaga suhu ruangannya. Jadi kalau suhu ruangannya panasnya sampai 36, dia berbunyi. Kita selesai, benar-benar worth it banget. Ini Eva, keren. Dari museum, pemandangan, spot, semuanya. Oke. Okay. Keren habis. Keren habis. Oke. Okay. Sekarang kita go ke tempat lain lagi. Annyeong. Cewek, semua cewek. Nanti lo cuci mata kawin.
Udah puas? Mata di hotel. Gimana cek-ceknya? Cakep-cakep. Ini kalau musim panas, kurasa mereka cewek-cewek ini pada pakaian yang wah-wah. Jadi cocok sekali kalau musim panas datang ke sini ya. Datang lagi nanti. Ini musim semi aja udah ada yang pakai kayak ginian. Gimana dengan musim panas nanti? Ulala. Ini Dintang buatan Indonesia. Ini panjangnya kereta api dari ujung sampai ujung. Aduh capeknya. I'm tired but happy. Berapa langkah? Hari ini udah 10.000 langkah. Mau ke mana, Pak? Hongi. Ke Hongi University lagi. Ini yang rasa coklat ya. Rupanya penjualnya juga orang Hong Kong juga. Satu kayak gini hampir Rp50.000. Biasa aja sih. Ayo.